kedai makan misteri. Kisah ini berlaku pada 2 hari sebelum Hari Raya Haji. Hana, Liza dan Farah berpakat untuk balik kampung bersama-sama. Mereka bertolak pada jam 8 malam. Disebabkan perjalanan mereka agak jauh, Hana bercadang agar mereka bertiga melalui jalan yang jarang digunakan oleh orang ramai. Pada masa itu, jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Mereka melalui sebuah jalan yang agak sunyi, tapi entah kenapa tiba-tiba di sepanjang jalan yang mereka lalui, Liza dan Farah ternampak ada sebuah kedai makan. Kedai makan tersebut kelihatan agak ramai pengunjung dan cahaya lampu di kedai tersebut amat terang. Liza dan Farah mengajak Hana untuk berhenti makan di situ kerana perutnya mulai lapar. Terdetik di hati Hana, mengapa di jalan yang sunyi begini, tapi ada kedai makan yang ramai pengunjung? Hana mula berasa pelik. Hana cuba untuk tidak menghiraukan apa yang terdetik di hatinya. Selepas itu, mereka cuma meminta nasi goreng dan jus oren sahaja kerana Hana sudah berbisik kepada Liza dan Farah bahawa dia berasa tidak sedap hati. Selepas makan, mereka terus bayar dan meneruskan perjalanan untuk balik ke kampung. Selepas itu, mereka sampai ke rumah masing-masing. Pada keesokan harinya, mereka bertiga hendak keluar ke pasar. Mereka gunakan jalan yang sama mereka gunakan malam tadi. Bila sampai di tempat yang mereka singgah, mereka dapati hanya ada kedai buruk, usang dan seperti sudah lama ditinggalkan. Mereka mula panik dan berhenti di situ, dan mereka dapati duit yang mereka bayar untuk makanan malam tadi masih ada di atas meja yang dah rebut. Mereka mulai takut dan terfikir, apakah makanan yang mereka makan malam tadi? Dan siapakah yang mengambil pesanan makanan kami malam tadi? Pengalaman ini benar-benar menakutkan mereka bertiga. Selepas kejadian itu, mereka akan lebih berhati-hati jika berhenti di mana-mana tempat terutama pada waktu malam.